Selamat datang di acara Keribang Keringetan bareng Stefan Siang dan Rizky Bibir. Oke, selamat sore untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pemain, kru dan juga penonton yang sudah hadir. Hari ini kita akan mengadakan lawan futsal yang akan dihadiri oleh tim Jembats atau Jember Bersatu dan juga tim futsal dari Unmu Jember yang sudah ready dan siap untuk bermain di luar lapangan. Benar banget, acara ini disembahkan oleh YNS Organizer dan disupport oleh Hakamat, yakni toko bahan kue terbaik di Sukowono. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk brand-brand yang sudah mensupport acara Keribang. Di antaranya ada Orange Equipment, X Jago Rental buat kamu yang mau sewa-sewa perlengkapan seperti Thompson untuk acara nikahan, boleh sewa di situ. Tapi jangan lupa harus ada pasangannya ya. Dan yang terakhir ada Kamu Cafe and Eatery. Buat yang remaja-remaja milenial suka nongki, silakan datang ke situ. Cafe-nya super estetik. Betul sekali. Saatnya kita langsung aja ya. Kak aja, Mega, sebelumnya kenalin dulu nih, saya MC Cahyo. Saya Mega. Dan langsung saja kita panggil tim Unmu, silahkan masuk ke lapangan. Tim dari Unmu ini sudah menjuarai banyak kejuaraan. Apakah tim dari Unmu ini bisa mengalahkan tim Jembats, tim yang terdiri dari konten kreator dan juga followersnya? Tim Jembats ini terdiri dari Kak Stefan Siang, konten kreator asli Jember dengan follower TikTok mencapai 1,4 juta dan juga subscriber di YouTube mencapai 850 ribu subscriber. Bang Stefan Siang ini juga jadi musisi loh, pinter bikin musik, pinter nyanyi juga. Tim dari Jembats ini ada Mas Rizky Bibir, yaitu konten kreator asli Jember, followersnya 170 ribu loh di TikTok. Udah centang biru di IG, wow, juga terkenal dengan konten GTA-nya. Halo guys, kali ini aku mau interview buat tim lawan dari Stefan Siang di Keribang. Ya ini ada tim lawan, ada kepala tim dari tim lawan, dari tim mana? Dari tim Unmu. Namanya siapa kak? Dimas. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu ya sebelum pertandingan dimulai ya kak. Ini udah persiapan apa aja sih buat pertandingan kali ini? Persiapannya sangat matang ya mbak. Kita latihan dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi mbak. Gak tipes ya mas? Oh enggak, aman ya. Kata-kata cinta untuk tim lawan? Cinta apa nih ya? Kata-kata apa aja deh? Siap-siap jatuh cinta sama bola. Oke, takut banget ya, takut banget. Nah, tadi kita interview pemain tim lawan dari tim Unmu. Sekarang kita interview langsung pemain dari tim apa nih kak? Jembats, Jember Bersatu. Tim Jembats, Jember Bersatu nih. Namanya siapa nih? Aldi, enggak, Stefan Yong sih. Stefan Siang Taher. Ini mau tanya, sudah persiapan apa aja sih untuk pertandingan ini? Ngelawan mereka, butuh persiapan. Gak ada persiapan, ini aja baru kenal. Baru ini kita ketemu, gak tau lah ini kalau memang tim kita menang, sholat ya, mau kiamat soalnya. Tanda-tanda kiamat. Kata-kata cinta untuk tim lawan. Aduh, aku umur 32, belum menikah, kata-kata cinta apa yang ampuh ya. Buat tim, menyerahlah. Hei rame ae! Honjara lo ini. Ditunggu di mobil. Ya, cinta teman-teman, bermainlah dengan sportif dan bertandinglah dengan sehat. Itu impian olahraga di Indonesia. Wih, tepuk tangan timnya. Timnya aja yang tepuk tangan. Oke, okay, thank you kak. Ini penonton kalau ada yang kalah jangan turun tribun ya. Lah, itu gimana ini kok? Pak di make up-in dulu. Ini gimana ya, sih? Gimana? Kepala di make up-in duluan. Mbak. Wah, parah sih. Itu, Mbak. Oh, konten kreator harus di make up-in ya, boleh ya bersama follower. Sportif ya, enggak usah make up-makeupan sama aja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan screening pemain dulu. Silahkan baris untuk pemainnya di samping wasit. Wah, aman semua ya sepertinya ini. Sportif semua. Suka yang merasa gue. Gelihat ditahan dulu ya. Jangan Mas, jangan mendalami peran, Mas, serah banyak. Aduh. Waduh, bawa apa itu? Wah, ini sih. Wah, parah sih. Enggak bisa nih kayak gini nih. Dikira gini dong. Di reverse loh. Di reverse. Waduh, Pak. Tas koinnya pakai uang kertas? Bisa kita kekurangan koin ya, langka sih. Aku. Baik, untuk tim Unmu Jember 2000 ya. Ini 2000. Emang 2000 Mas. Emang 2000. Ini wasitnya. Tim Unmu Jember harganya 2000. Oh. Kita kan wasit tamrin ini. Hati-hati dibantai sama sih.
Bari, ya. Bari piring ya. Oke. Mana piring? Oke, dari Mas. Oke. Bari piring. Di luar, di parkiran boleh sih. Di parkiran enggak apa-apa sih. Boleh juga di parkiran boleh. Oke. Oke, pertandingan pertama sudah dimulai ya, guys ya. Ya, ya, ya. Ayo, nah, Bang Sepan, apakah bisa merebut? Apakah bisa ya, merebut? Ya, sayang sekali. Oke, sekarang bola dikuasai oleh tim dari Unmu. Tim dari Unmu ini sepertinya sudah rapi ya untuk penempatan pemainnya. Ya, pemain Unmu ada yang bebas satu, apakah tidak ada yang menjaga nih dari tim ya, Jembat? Apakah Stefan Chow bisa merebut bola? Kita lihat teman-teman. Oh, tentu tidak bisa. Ada pelanggaran. Kenapa? Terjadi, apakah terjadi pelanggaran? Mari kita lihat. Ya, rebahan guys. Dikira ini di Pantai Panglima. Oke, bola keluar. Ya, sayang sekali Bang Sawan. Kenapa kok gagal menguasai bola? Anjay. Terus direbut, Bang. Robot ya, dia. Ya, dia gol. 1-0 untuk tim dari Unmu. Sayang sekali. Ya, Bang Sawan kok ikut. Mas. Salah. Iya, wow. Tendangan hampir sekali, saudara-saudara. Apakah tim dari Jembat bisa mengejar ketertinggalan? Apakah bisa memecahkan telur? Bang, kejar Bang! Jangan coba doang Bang! Jangan lihat mulu Bang! Ayo terus! Nonton Netflix lo! Jangan, ya, apakah bisa masuk? Bang Seman berusaha merebut! Sayang sekali Bang Seman! Sekali lagi dicoba, yuk! Ya, bola dicoba oleh Bang Seman! Apakah Bang? Ya! Sayang sekali, kipernya maju loh! Ya, Dimas, apakah gol? Lihat, sayang sekali tidak masuk. Ya, gol! 2-0! 2-0 untuk Unmu Jember. Ya, sayang sekali Bang Stefan. Dipermainkan seperti itu, Bang. Ya, hampir sekali. Hampir sekali. Oke, bola out. Oke, gol. Itu beneran gol. Itu gol beneran. Kok selebrasinya enggak sama temannya sendiri, Bang? Aku gol gitu loh ya. Ya, mungkin golnya sedikit lucu ya, tapi nggak apa-apa, kedudukan dulu. Apakah tim Jembat bisa mengungguli? Ayo. Minimal 3-2 lah ya, enggak 2-2. 10-0 sih. Oke, kedudukan masih 2-1, masih ada kesempatan untuk tim Jembat. 2-1 ya? Masih 2-1. Masih bisa mengejar kedudukan? Ya, sayang sekali bola. Ya, gol! 3-1. Oke. Ya, bola dibuat Mas Dek. Wow! 3-2. Kok bisa? Akhirnya Bang Sepan golin 2 pasang ya. Keren itu golnya Bang Bola. Timnas saya dong. Ya. Asik. Dan apakah di shoot langsung? Sayang sekali keluar. Ya, bola dikuasai oleh tim Jembat. Tim Jembat apakah bisa? Ayo, masih 2-3 kedudukan. Ya, bola digiring oleh Mas Rizky dan gol! Selebrasinya mana, Mas? Gak ada selebrasinya, Mas. Gol! Iya! Selebrasinya enggak. Keren banget selebrasinya. Oke, kedudukan ya, 3 sekarang sampai akhir. 3 sama. Ya terus aja Mas. Tidak ada yang mengejar. Bagaimana ini tim Jembat sini? Tidak ada yang mengejar bolanya. Berusaha mengulur waktu saudara-saudara. Meski Bibir sedang berusaha bertahan. Apakah bisa berubah?
Iya. Saya sekali kembali ke timunmu. Apakah bisa masuk, Bang? Bang? Oh, tidak. Tuh, kedudukan kembali 4-3. Oke, sayang sekali tidak ada teman yang ikut ya. Oke, babak pertama sudah selesai ya guys ya. Saatnya turun minum untuk babak pertama ini. Tolong, penyelidikannya ada yang kejut-kejut. Bang, bagaimana perasaannya setelah di babak pertama dibantai 4-3? Itu masih 1% kekuatan saya. Oh, anaknya mau lahir guys, jangan capek-capek bang. Untuk Mas Rizky Bibir gimana nih bang? Capek yang lari saya doang. Yang lari gak ada sampai ini apa sepatuku sobek ya. Di shoot guys. Sepatunya sobek di lockdown beneran. Parah sih. Wah. Kurdadar makanya. Mainnya serius nih parah. Aduh, seperti junjungan saya Aldi Tahir yang sepatunya sobek harus di isolasi, saya juga harus diikutin junjungan saya Aldi Tahir. Ini role model ya. Role modelnya dia. Oke kak, ini tim lawan kan ya, tadi udah break. Sekarang aku mau tanya-tanya lagi, gimana pertandingannya nih kak? Masih, ya lumayan seru, cuma kita masih ngeluarin 1% kekuatan nih. Oh masih, belum semuanya ya? Belum semua, 1% mas. Oh masih mengalah? Masih mengalah. Oke, terus kira-kira abis ini bisa menang apa enggak? Pastilah. Percaya diri? Iya banget lah, harus pede. Harus pede. Mau ngeluarin jurus apa nih buat ronde selanjutnya? Jurus apa ya? Jurus naga kali kak. Gimana kak? Jurus naga. Keringetnya mohon maaf, dari tadi saya salfok ya lihat keringetnya. Oke, jurus naga ya kak? Gak ada jurus lagi? Gak ada sih. Tapi udah yakin menang? Yakin dong, pasti. Gimana? Keri bang? Keri banget. Keri geli. Aduh. Bisa dilihat ya, ini barusan abis di make up-in. Di make up ya guys? Nih. Makanya. Gue kira futsal tuh lapangan pendek ya, gak ngos-ngosan ya. Baru 3 menit udah nyawa meet and greet sama malaikat. Jadi barusan gimana nih Bang Steven pertandingannya? Cukup seru ya, saya sebenarnya lebih kasihan ke tim yang saya ajak sebenarnya. Tau gitu saya ngajak tim yang beneran bisa ya, maaf buat Mas Rizky ya mas ya. Ini kita gak punya pemain pengganti. Saya jadi tim burik. Aduh. Oh, abis ini main lagi kan? Kira-kira nih, menurut Bang Steven Siong, bisa menang apa enggak? Ini kalau saya lihat dari cuaca sih memang kurang menguntungkan di tim saya ya. Karena sekarang hari apa? Hari Kamis. Kamis ya? Waton ya? Nah, itu emang. Saya soalnya percaya sama hitungan Jawa. Saya tuh kalau di legi katanya, baru bisa menang. Gitu. Emang boleh sejawa ini? Next kayaknya saya bakal fokus bermusik lagi deh. Gak ada olahraga lah, gak ada. Iyalah main musik ternyata lebih gak beresiko ya ternyata ya. Gak laku gitu aja lagunya. Jadi bagaimana nih masa depan Keribang? Masa depan Keribang ya kalau Mas Rizky mau ambil alih gak apa-apa. Saya aja yang jadi bintang tamu mas. Oke, thank you Kak Bang Steven Siang nih, flexing lagi lukanya. Shoot. Oke guys, ternyata Bang Stefan karena cedera kakinya bisa di shoot. Kakinya cedera dan akhirnya Bang Stefan gak kuat ya. Dan Bang Stefan daripada memaksakan, akhirnya Bang Stefan jadi MC aja bareng saya sendiri. Daripada semaput malu-maluin ya. Udah mending bener jadi MC. Tim musuh istirahat aja latihan tuh. Kita istirahat, ada yang main boneka, ada yang ini. Bahkan wasitnya ikut latihan loh, gimana coba? Oke Bang, gimana rasanya setelah bermain dengan Mas Stefan babak pertama? Pertama sepertinya saya menyesal. Enggak, tapi saya salut dengan kerja kerasnya teman-teman. Meskipun dengan hanya melihat saya berlari saja, tapi tidak apa-apa karena itu bagian dari support ya. Meskipun saya capek sendiri. Gitulah. Pokoknya saya optimis babak kedua kita malah dihancurkan. Ini bukan fun match ya, ini namanya dead match kayaknya. Dead match. Makanya ini pembantaian kan lebih tepatnya. Gak jadi gembira-gembira ya, jadinya cedera-cedera. Gembira dari mana? Gembira dari mana? Tolong Instagram kasih saya centang biru juga. Tips. Tips mas. Tipsnya apa ya, gak ada. Gak
Ya udah, pokoknya berkarya terus. Saya salut sama teman-teman dari Steven and Team. Tolong TikTok hilangkan tulisan peringatan akun di akun saya. Sama, saya juga. Sudah 2 kali akun saya diblokir. Saya 9 kali. Nah, makanya bangsat TikTok itu. Anda cewek joget-joget kena tetek, iya. Ya diblokir. Saya cuma begini-begini aja diblokir. Saya cuma menghina orang di Facebook itu. Enggak boleh sih. Saya cuma guyonin agama. Enggak boleh juga. Terus yang boleh apa? Yang boleh diem aja kita. Bisa di shoot, main semua sudah ready untuk bermain lagi, yaitu Bang Rizky Bibir dan juga teman-teman dari followers Bang Stefan. Dan juga Rizky Bibir membawa temannya ya, kali ini saya yakin tim ini akan lebih power up ya. Siap. Membawa teman saya, skill 0, pukulan 90. Nah, skill gak perlu skillnya, yang penting pukulannya. Kalau misalnya ada yang lewat, pukul saja. Gitu aja. Oke, pertandingan baru lagi akan dimulai. Istirahat sudah cukup dan satu pemain kita sudah tumbang, guys. Dan akhirnya menyerah. Yang punya channel yang tumbang. Tadi penalti sama itu. Penalti saya ikut ya. Kalau ada penalti dia ikut. Tapi kiper jangan jaga ya. Saya lawan gawang kosong itu. Oke, pertandingan mulai. Ya, shooting langsung ke gawang dari tim Unmo. Tim Unmo masih bisa menahan, saudara-saudara. Akhirnya mereka bisa memasuki area lawan. Hati dada saya. Oke, masih teman Raffi Ahmad. Oh. Ya, gol! Salut dengan adik-adik SMP ini. Lebih kuat dari saya loh. Oke, dengan Mas Rizky Bibir. Tidak ada pertahanan sama sekali. Dan gol! Itu kan Anda tahu kan kenapa mereka bisa jauh lebih unggul saat saya tidak ada. Waktu masih tinggal 1 jam lagi. 15 menit dah. 15 menit dah. Mas Dimas mengoper. Wow. Gol! Kenapa sudah sekali? Tadi kenapa saya susah ya? Pertanyaan. Kalian tadi menyembunyikan skillnya. Ya, di bawah lu Dimas. Masih Dimas dialog dengan Ade. Yo deh, halo deh, gigit deh. Yes! Apakah masuk wasit? Tadi kau di slow-mo enggak masuk wasit. Masuk ya? Masuk. Oh, masuk. Oke. Kedudukan 5-6. Wow, ya. Tim Unmu berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Mas Dimas membawa bola diterima oleh Mas Eka, Mas Dimas lagi. Digocek oleh Mas Dimas. Mas Bibir menghalang. Ya, apakah bisa masuk? Sayang sekali, berusaha memakai trik. Gol! Gol, berapa? Kedudukan 6-6. Sama Bung, 6-6. Tambah satu kru lagi jadi 6-6. Bahaya dong, sorry. Kedudukan 6-6, apabila skor bertahan sampai akhir, maka kita akan melakukan adu penalti. Ya, masih bersama saya oleh tim. Oke, waktu habis. Jadi gimana menurut Samen dari pelatih? Yang ditanyain kan wasitnya, kenapa saya, Anda yang malah mewawancarai saya? Menurut Samen dengan ini kapok enggak jadi wasit? Alhamdulillah tambah kapok. Iya. Jangan dong. Nanti menangin ya. Ya. Mohon maaf, ijo-ijo Samen emang umurnya berapa? Kok serundengnya udah banyak ya? 21 tahun udah. 21 tahun mas. Iya. Oke. Iya. Makanya. Iya. Saya kira dia angkatan sama Sukarno. Karena skor sama, sepertinya kita harus mau nggak mau melakukan adu banteng. Bukan dong. Adu apa? Adu. Bukan babi. Adu ayam. Ternyata. Bukan adu ayam. Yang bener dong mas. Adu apa? Adu final. Adu penalti. Oke. Saya boleh ya main ya adu penalti ya? Tidak boleh. Oke. Pertandingan kita selesai hari ini. Bukan dong. Kamu harus menghargai ini loh, Mas ini udah kayak guru ngaji. Urunan 2000 per minggu guru ngaji. Tampaknya kayak guru ngajiku soalnya gitu. Dibatasa gitu. Tapi dia keren. Kalau menurut saya berarti ini adu penalti ya. Adu penalti. Penalti ya. Oke. Yang kalah apa? Enggak siapin dulu jokesnya. Iya dia komedinya apa ya? Siapin dulu kita tungguin yang kalah. Yang kalah. Nurunin asbes. Gimana Mas Rizky? Ger enggak komedinya? Lagi. Apa lagi? Yang kalah. Sampai lucu Mas. Sampai lucu. Besok enggak apa-apa, tak tungguin. Yang kalah. Kurang. Kok lagi sih? Lagi. Kurang lucu. Biasanya jokes yang lucu diulang, ini enggak lucu diulang lagi. Ayo yang kalah, pas lainnya apa nih?
bobo ya udah. Udah kasihan jadi kayaknya tekanan mental banget. Ya. Udahlah hargailah wasit itu udah best komedi dari umur 21 tahun itu kayaknya. Iya. Ya enggak apa-apa. Ya udah satu nanti ya. Saatnya ngecek dulu. Oke. Okay. X pendol sisi tiga kotak. R1 Gol pertama dari Bang Rizky Bibir yang bertindak sebagai CJ. Selebrasi anjay. Anjay. Masuk mobil. Oh, Bang Sevan. Bang Sevan menjadi kiper, guys. Bang hati-hati, Bang. Kembali, salah. Salah. Oh, tidak masuk. Oke, Bang Sevan, apakah masuk? Gak masuk? Kalau gak masuk, traktir, Bang. Ya, ternyata wasit menentukan masuk ya. Masuk. Aduh, kapten lagi. Sakit. Sayang sekali. Kenapa tidak bisa masuk? Ya, Bang Sevan menjaga kipernya dengan baik. Dua gol tidak bisa didapatkan oleh tim Umno. Wakabayashi. Gak tahu sama. Jangan banyak gaya deh, dilindungin aja asal segera-gera. Oh. Anjay, Mas Rofi. Serius lagi dia. Belum. Kok sudah ditendang aja? Mas. Wasitnya belum ngapa-ngapain. Sabar. Sudah diwasit. Sayang sekali tidak bisa dimasuk. Bang Sevan gawang dengan baik. Apakah bisa saudara-saudara? Anjay, sangat seksi posisinya. Masuk. Oh, emang okay. Boleh sesantai itu nendangnya masuk. Kiper sama ini. Kiper. Ya enggak dong. Kiper. Dribble. Diusin, Bang. Anjay. Oh. Wakabayashi kita. Gimana? Ternyata ini Unmu. Jangan bawa brand. Oh. Ini kemampuan terbaik kalian. Next, timnas dong kita panggil aja. Tanya tadi yang kalah bayar lapangan ya? Iya. Gak usah. Oh, menang. Gitu doang. Jadi gak? Oh, gini doang. Gini. Editor nanti. Mereka ya. Iya. Yeay. Shoot tim. Menangis.